Jumpa lagi dengan saya Husni di Luhalo Channel. Kali ini saya akan Luhaloho ke Taman Wisata Alam Pandayan. Yuk ikuti perjalanan saya. Tarif ojek untuk dari sini, dari alun-alun ke TWA Pandayan, ke gerbang? Minimal 30, maksimal 35. Iya. Masalah ongkos ojek ke Pandayan itu udah... Satu jalan itu? Normal, ya. Satu jalan. Ya. Kalau PP? Kalau PP ya... Bisa lebih murah atau sama? Oh, ya. 70 ribu. Kalau ke Nangklak? Ke Nangklak 25. 25 sebelah. Ada ya, nomor yang bisa dihubungi nanti? Hubungi saja nomor handphone 081-286-154-404. Ya, atas nama? Dede Herman. Siap, makasih. Sampai di kawasan wisata alam Pandayan. Namun rencana trekking ke kawah Pandayan terpaksa saya batalkan karena cuaca di sini cukup mendung. Di sini masih ada alternatif tempat wisata yang bisa dikunjungi, yaitu wisata alam Nangklak yang cukup ramai. Pada hari ini kebetulan hari Minggu, pengunjung sangat banyak di sini, bahkan terlihat ada juga yang sedang hiburan live musik begitu. Tayo. Berapa? 3.000. Kalau parkir mobil? 5.000. Ya, makasih ya. Siap, sama-sama. Di sini bisa camping enggak? Bisa. Bisa. Tarifnya berapa? Tarifnya teh kalau camping di sini berapa teh? Per orang teh 20.000. 20.000. Udah itu udah plus tenda atau belum? Oh, belum. Tenda buat sendiri. Kalau selama di kan dibuatin, kalau selama buat sendiri. Oh ya, kalau 20 itu bawa sendiri gitu ya. Ya. Kalau sewa tendanya satu tenda satu malam berapa? 250 satu malam. Jadi kalau tarif sleeping bag terus kompor. Ya. Perlengkapan itu. Oh ya, jadi tinggal bawa perbekalan aja ya. Gitu. Oh, ya. Kalau nginepnya satu malam 20.000. Ya. 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 Makasih teh.
bingkang, busana tendang, rumput cukung, bulu garut nanjung, rampak pandang, singkil bajoang, ragem bareng, ngawo cukin moto juang. Gerut Nanjung nyongcolah segala bidang, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial budaya, dan pariwisata. Moto juang mugi jadi bukti, bukti sayakti wujudna prestasi.